Hai guys, kali ini kita akan menjajal Toyota Hiace ini yang sudah dilengkapi dengan head unit, kamera mundur, DSP, dan juga roof monitor 13,3 inch dari Mobiltech. DSP-nya dari LM Audio, berikut subwoofernya. Kita coba ya, sebentar. Oke guys, kita sekarang masuk ke Toyota Hiace-nya. Wah, mewah sekali. Ini udah dilengkapi dengan roof monitor. Tutup dong, Pak. Android. Kita akan berjalan. Kita mulai dari mana nih? Ini dia multimedia atau rear entertainment system. Rear system entertainment, RSE. Nah, ini kita pakai AirMos. Nah, ini bentuk AirMos-nya, jadi kita bisa komen monitornya dari mouse kita, dari remote kita maksudnya. Oke, kita lihat. Ini dia tethering ya, pakai handphone kita. Nah, suaranya melalui Bluetooth ke depan, ke head unit yang kita pasang juga. Ini adalah dispenser sabun. Kita bisa lihat YouTube di sepanjang perjalanan kita. Seperti ini. Wah, cukup nyaman nih. Mobil ini juga dilengkapi dengan peredam dari mulai lantai sampai plafonnya. Inilah hasilnya. Oke, next video ada apa lagi? Langsung keluar. Nah, kita bisa install Netflix, music. Nah, ini App Store-nya juga berjalan. Semuanya berjalan. Karena Play Store-nya juga kita bisa install apa aja ya, Pak? Betul, ada. Oke. Ini sepanjang perjalanan penumpang juga dapat melihat dengan nyaman. Nah, kita akan berjalan ke Bandung kali ini. Ini ya informasi mobil Hiace Premio ini harus menggunakan SIM B1 karena berkapasitas 12 penumpang. Nah, ini Netflix-nya kita belum install lebih ya, belum login. Kita menggunakan wireless display finder. Oke. Start Wi-Fi display-nya. Case-nya terus enable. Cari perangkatnya dia dulu. Oh, cari perangkatnya roof monitor kita. Ini sudah ketemu. Oke, sudah ketemu di atas. Oke, klik connecting. Sebelumnya di ininya, wah ini udah connecting. Nah, langsung coba Pak, di sini Pak. Oke, apa yang ada di handphone si penumpang akan terdisplay di monitor kita. Sekarang musik ada, YouTube. YouTube juga bisa dari streaming dari handphone si penumpangnya. Mantap. Terbaik Lionel Messi dengan Suarez. Nah, ini YouTube yang terkenal juga nih ya. Coba salah satunya peredam. Woi. Nah, ini bisa landscape, bisa portrait. Woi. Wah. Oke. Wah, benar-benar ya.
ini full entertainment. Jadi si penumpang juga bisa berinteraksi, yang punya apa YouTube dari handphonenya bisa kita display di monitor ini. Oh, WhatsApp juga bisa. Bahaya tuh kalau WhatsApp mah. Bisa kelihatan yang lain dong. Oke. Oke, guys. Begitulah presentasi saya hari ini di mobil Toyota HS Premio ini. Jadi jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video atau informasi yang lainnya. Terima kasih.